Assalamualaikum. Teman-teman sudah bersabar menunggu kita. Saya hanya ingin menceritakan sedikit tentang agenda tadi. Kalau emang sudah dilakukan mediasi bersama mediator dan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan dan dilanjutkan pembukaan pokok perkara, pembacaan pokok perkara di ruang sidang. Gimana? Poinnya. Ya tetap terwali ya. Yang tidak mencapai kepada kemarin terjadi. Ya ini kan kita masih karena kayak saya bilang tadi ini kan ada jangka waktu. Kita juga rencana mau surat menyurat juga gitu. Nah makanya butuh waktu lebih gitu loh. Apa pengennya Pak Faisal? Apa juga pengen Pak Dodi? Karena bagaimana mereka kakek gitu loh, sama-sama punya apa ya? Punya kewenangan, punya hak gitu loh. Cuman kembali lagi, misalkan nanti kesempatan tidak terdapat, biar majelis hakim yang memutuskan siapa yang layak mengajukan atau penuntut kembali juga lah. Artinya dalam hal ini Pak Dodi juga masih memperjuangkan kembalian ke pihak medis. Iya, karena kan Pak Dodi pakai firmana pun dia kakeknya gitu loh. Dia punya hak gitu loh, untuk mengasuh gala kayak gitu. Kalau Pak Dodi itu gak nah untuk hal itu Pak Dodi nggak hadir karena sakit ya nggak dari orang tuanya sakit. Jadi dia mengantar orang tuanya ke rumah sakit. Tapi sebenarnya upaya pertemuan ada nggak sih Bang, karena kan mengingat Pak Faisal juga masih membuka pintu damai gitu untuk mediasi. Upaya mediasi sendiri dari Pak Dodi gimana sih, terasa apa? Ya tadi saya sudah bilang Pak Dodi bakal berbulan ke Pak Faisal gitu. Nanti kita surat menyurat aja gitu. Karena tadi juga kan sudah kami tunjukkan kepada pihak penggugat, memang kita sudah menawarkan perdamaian seperti apa. Konsepnya seperti apa? Konsepnya sudah kita tawarkan, tinggal tunggu balasan dari pihak mereka. Apa seperti apa tawaran konsepnya, Bang? Iya, konsep perdamaiannya seperti apa maksudnya? Iya, itu dampaknya ya. Sebenarnya yang kepengen kalau saya nggak salah ya, PP 19 tahun 2019 tentang tata tertib atau persyaratan perwalian. Pak Dodi dan Pak Faisal itu mempunyai hak untuk mengajukan perwalian. Bagaimana keluarga, saudara, orang lain, bahkan badan hukum mempunyai hak untuk mengajukan perwalian. Jadi bukan masalah tentang bersikeras, tentang memperjuangkan hak dari Pak Dodi sebagai kakek kandung dari Gala. Bang, kalau pilihannya surat menyurat, sebetulnya kan ada yang cara mudah bisa ketemu atau via telepon. Kenapa pilih surat menyurat? Secara resmi kita bersurat, karena sudah dilakukan kuasa hukum. Oke, Bang, itu kan tadi menuntutnya hak perwalian segala macam karena Pak Dodi adalah kakek kandung. Tapi kenapa masih bersikeras juga untuk tes DNA, Bang? Tes DNA? Coba tanyakan ke Pak Dodi. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Agendanya? Ikut atau nanti? Litigasi. Kapan? Pembuktian kita dilakukan manual. Oke. Kapan agendanya, Bang? Coba tanyakan ke ini ya. Sidang selanjutnya kapan, Bang? Sidang selanjutnya litigasi, Mas. Litigasi. Jawaban kreatif duplik itu dilakukan secara litigasi, tetapi untuk pembuktian secara manual. Okay. Pak Dodi harus hadir dong di pembuktian nanti. Iya, harus hadir. Dua pihak harus hadir nanti. Tanggal berapanya? Tanggal 23 ya. Ada catatan. Ada catatan. Ya, tiga untuk pembuktian kedua. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih. Bang, namanya apa? Garas sama Rizky. Oke.